dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022, saya Tonius Matius Sayurwaba Desar MSC, NIP 1971-0515, 1996-101001, Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Tentang pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Dan semua perjuangan ini sudah sampai di sini dan saya bisa ada dalam terima kasih kepada Pak Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sudah mengangkat kami menjadi ASN di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Saya sangat bangga, sangat bahagia, pastinya lega ya. Dan kami semua perwakilan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Yasona Lauli, kepada Bapak Sekjen, dan Bapak Kakanwil Papua yang telah melantik kami hari ini. Terima kasih. Jadi dari awal perjuangan saya sebelum diterima di Kementerian Hukum dan HAM Papua, awalnya saya mengikuti TSS KD dan itu sangat transparan. Saya masuk 3 kali formasi. Kebetulan itu saya formasinya sangat paling bawah, nomor 14. Tapi saya berjuang di SKB dan mereka benar-benar transparan. Dan akhirnya saya dapat melalui tes selanjutnya, yaitu wawancara. Hingga akhirnya saya diterima di Kementerian Hukum HAM Papua. Hari ini saya sangat bersyukur sekali telah mengadakan pelantikan di Kanwil Kemenkumham. Terima kasih kepada